Kita pasti familiar sama mitokondria. Duh, bosen plus lapar nih. Kita samaan. Berarti kita perlu ngemil. Wah, snackmu kok banyak banget. Harus dong. Kalau aku sih, roti aja cukup. Apaan nih? Kayak ada bau makanan. Kalian tahu aturannya kan? Nih, saya kasih tantangan. Kira-kira isinya apa ya? Hah? Cuma tepung sama air. Aku dong, dapet emas batangan. Wow, kinclong abis. Perlu dibentuk dulu. Wow, emasmu segede gaban. Beres, jadi cupcake emas. Seriusan, aku cuma dapat tepung sama air. Mana bisa gini? Ya udahlah, kuolah dulu aja. Perlu dicampur pakai tangan langsung, biar semuanya rata. Lengket. Kenapa nggak dapat emas aja sih? Aha, gini aja. Mumpung dia meleng, masukin minyak. Jangan sampai lihat. Loh, adonanku kok gini? Halah, pura-pura polos. Udah bisa ketebak kok. Dahlah, mending lanjut aja. Kasih hiasan dong biar mantep. Campur lagi. Malah jadi gini. Mau gimana lagi kan? Buang aja adonannya. Sarah menang telak. Yes, aku menang. Dapat 1 poin. Kamu zong. Lanjut ke tantangan berikutnya. Sosis sama timun. Bisa aku akalin nih. Rumput laut, salmon plus nasi. Jadi pengen bikin sushi deh. Perlu diapain nih? Dahlah, mulai aja dulu. Halo, ya, saya perlu chef sushi. Tinggal nunggu deh. Sip, ini bahannya. Wow, skillnya tingkat dewa. Hah, kok pakai chef? Sushinya udah jadi. Saya bikin 2 salmon roll. Bikin dongkol aja, aku juga bisa bikin yang enak. Potong ujungnya dulu. Lalu, bolongin tengahnya. Sip, udah bolong sampai ujung. Tinggal masukin deh sosisnya. Begini, pas banget. Kalau udah, iris. Dari sini sampai ujung sini. Wah, skillmu boleh juga tuh. Nah kan, aku juga bisa kali. Kamu ngapain sih? Mari kita coba. Berliannya bikin silau. Aduh, gawat. Gigiku malah rontok coba. Sushi macam apa ini? Enggak banget. Wah, sosis rollmu enak loh. Aduh, ini sih udah jelas. Pemenangnya Lily. Yes, berhasil. Roda bisa berputar, Sarah. Oke, langsung aja. Stop. Kali ini aku dulu. Wih, dapet rantai. Aku juga mau buka. Mie ramen kering. Dibikin jadi apa ya? Aku punya ide. Masukin ke sini aja. Mantap, tinggal tunggu.
Oh iya, pakai cincin. Masukin, biar bisa menang kan? Tinggal tutup deh. Sip, mantul abis. Iya deh, iya. Perlu ku apain ya? Ngapain bingung? Kan ada heater. Bisa lah buat masak mie. Coba dulu aja kali ya. Masukin aja mie-nya. Jangan lupa airnya. Oke, segitu cukup. Tinggal ditutup dan nyalain. Wah, bentar lagi matang. Airnya langsung panas. Baunya juga enak. Sumpitnya malah udah kusiapin nih. Gitu doang. Aku juga punya. Oh, ramen ditaruh di heater? Apaan ini? Rantai emas? Emang bisa dimakan? Gak bisa lah. Tingkat kematangannya pas. Lili nambah poin. Yes, bisa nyalip. Bukannya barengan aja yuk. Hah? Kok kosong? Sabar dulu dong. Wah, bahan burger. Makasih. Kalau aku, kasih yang enak ya. Gimana? Oke. Apaan nih? Masa cuma roti? Apes bener. Beneran dapet itu? Parah sih. Ada roti coklatnya segala. Bentar. Aku tahu deh. Cuma perlu gelas kok, biar rotinya bisa ngebentuk buletan. Kayak gini, sip. Kalau udah, taruh di tengah roti tawar. Mirip-mirip patty burger lah. Mirip doang, mana mungkin menang. Aku sih bikin burger beneran. Tata selada, keju, patty, dan tomatnya. Beres, jadi burger lezat. Aku pasti menang. Waduh, panci siapa tuh? Oh iya ya, masukin burgernya ke panci. Wadaw, masaknya pakai sulap. Oh, udah matang. Widih, jadi burger emas. Ada permatanya juga. Sumpah ya. Kok punya aku jelek mulu? Oke, sesi penentuan. Makanan apa nih? Masa cuma roti? Kalau ini sih udah pasti enak. Enak nggak? Ya jelas dong. Saatnya ngevote. Ronde ini, Sarah menang. Tuh kan, payah banget. Tantangannya seru banget ya. Kalau dikasih roti tawar, kamu mau bikin apa? Komen ya. Jangan lupa share video ini ke temanmu dan subscribe channel kami untuk nonton video mantul lainnya.